Cuy, welcome again to my channeling coy. Jadi di video kali ini gue gak bakal bikin konten reaction ataupun konten gaming atau konten impact live streaming, no. Sesuai di judul dan sesuai di thumbnail, kali ini gue bakalan untuk pertama kalinya gue bakalan nyarin duit AdSense gue dari YouTube, penghasilan dari YouTube gue ya, di kantor pos terdekat di rumah gue. Alhamdulillah banget gue ya, gak nyangka banget ya. Ternyata YouTube tuh memang bisa menghasilkan, man. No tipu-tipu. Ya, semua hal itu kalau lo lakuin dengan sungguh-sungguh ya pasti menghasilkan. Gue sangat amat siap. Ini membuktikan bahwa buat kalian konten kreator memiliki kreativitas, punya karya, itu kalian tuh punya wadah, men. Banyak wadah, gak cuma YouTube. Platform-platform lain juga pasti ada untungnya kalau lu seriusin gitu. Kalau lu seriusin pasti bakal menghasilkan gitu. Pokoknya segala sesuatu tuh harus diseriusin. Anjay, sok bijak gini gue. Yaudah, buat lu semua yang udah penasaran dengan gimana perjalanan gue menuju kantor pos dan mencairkan duit AdSense ini, langsung saja kita OTW ke kantor pos. Cekidot. Kita mau berisikan nih, sorry berisik di luar. Kita ini sedang menuju perjalanan ke kantor pos bersama keponakan gue di mana lagi merekam. Kita mau kantor pos ngambil duit AdSense. Anjay ya nih. Jalan aja kita, soalnya deket rumah gua sama kantor pos ini, gak nyampe berapa meter. Nah, oke, okay. Ayo nyebrang dulu, let's go. Easy, kita telah sampai di kantor pos. Gak sabar banget nih gua ngambil duit ya. Ngirim ya? Hah? Mau ngirim? Enggak, mau ngambil. Gua baru ngambil, jadi yang belakang aku. Nah, itu. Nah, aja ya. Ini. Iya, itu deh. Jadi ada dua ya tadi. Ini yang pengiriman kedua. Ini yang pertama. Nama pengirim. Gua butuh. Ya gak sih? Harusnya. Gua butuh harusnya. Ini kan mau ngambil uang dari YouTube ini. Berarti nama pengirimnya Google ya? Iya, Google AdSense. Kalau kita jadi YouTube kemarin sih katanya Google dulu. Google ya? Berarti di, gak di convert ke rupiah ya? Berarti tanda tangan? Tanda tangan ya? Gak pakai mantra ya Pak? Mau fotokopi KTP? Oh udah, ada. Kasih ya Pak, yang mana pasnya? Terminalnya. Jadi syarat-syarat yang diperlukan tadi apa saja? Perinan dari Western Union, fotokopi KTP, dalam surat intinya. Gila, gue setahun lalu kesini ngambil apa sih itu yang kayak kode-kode ya surat pertama. Kursi gaming on the way. Jalan. Udah, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sejujurnya, tadi kan gua habis ke bank juga ngambil transfer duit. Duitnya mah lecek aja. Sumpah kayak duit lama gitu ditimpa gitu lecek parah. Dan inilah, kelihatan gak sih?
Belum. Ini apa sih kwitansinya ya? Gua itu nyairin. Eits, tidak boleh lihat. Goblok. Langsung aja kita pulang ya. Kita jalan kaki ya, rumah kita di sini. Woi, liatin bro, air mancur bro. Ini salah satu ikon kota Palembang. Udah, langsung aja kita lanjut mungkin pas gua udah di rumah ya. Let's go. Oke cuy, jadi begitulah cara mengambil duit di kantor pos ya, pakai Western Union, duit dari YouTube. Gue alhamdulillah sekali usaha tidak mengkhianati hasil ya memang. Dan gue pertama kalinya itu ngambil di kantor pos, ternyata gampang gitu doang ya. Jadi kalau kalian udah lihat cuplikannya itu kayak lu tinggal ngambil terus di agak dipandu sama bapak posnya, udah langsung kasihin, nunggu. Dan syarat-syaratnya tadi kita tuh fotokopi KTP pasti sama bawa ininya. Nah, mana ya? Kayaknya udah ambil deh, diambil deh sama yang customer service-nya, diambil bro. Jadi pokoknya kayak surat dikirim di emailnya atau pas lu klik pembayaran pas di Google AdSense tuh ada bukti bahwa kalau itu sudah cair itu kayak bukti transfer lah dari pihak Google ke lu gitu. Nah itu lu print, terus lu fotokopi KTP bawa yang itu, yaudah itu doang, sama KTP asli siapin, nanti dikasih, nunggu aja langsung dah tanda tangan blablabla segala macam ya kan, dapet dah. Ini gua kasih lihat ya, ini kwitansinya asli, gua bukan no tipu-tipu nih boy. Ya pokoknya alhamdulillah lah, gue juga gak nyangka ternyata emang YouTube tuh emang bisa menghasilkan kalau lu emang serius dan fokus di itu. Tapi ya perjuangan gue tuh kayak biar bisa monetasi juga tuh lama banget ya. Kayak nunggu momentumnya tiba-tiba kayak tar gitu meletak gitu channel tuh kan. Channel gue kan tahun lalu tuh lumayan meletak lah, subscriber gue cepet banget tahun lalu pas gue nge-react Werewolf. Pasti kalian tau lah yang nonton video ini yang subscriber setahun yang lalu lah. Ada momentumnya pada saat lagi naik tuh kan, naik banget langsung 1000 subs gue, langsung 4000 jam tayang langsung kelar itu men, gila. Kayak gue ngira tuh kan bakal subscriber dulu, terus yang jam tayang tuh bakalan kayak 2 minggu, 3 minggu, tahu-tahu bisa barengan langsung monetasi. Setelah monetasi juga masih perlu nunggu gitu, kayak gue juga masih harus giat bikin konten lagi. Dan ya pas tahun dari tahun lalu gue ngambil ini ya bulan April tahun lalu 2020, dan sekarang April tanggal 22 2021, saya sudah bisa mencairkan. Itulah kayak gitu aja konten gue kali ini. Konten kali ini sebenarnya bukan kayak tutorial atau apa, karena gue juga pertama kali ngambil nyair di Western Union dan ternyata gampang banget. Sama keponakan gue nih tadi, lu lihat sendiri kan gampang kan tadi. Easy. Cuman kayak apa ya, lu ngambil udah ngisi-ngisi nih, ngisinya pendek. Karena kalau pas gue liat di YouTube tuh sebelum gue pergi ya, gue ngeliat tutorial dulu, nanti kayak orang goblok sana kan katanya tuh. Kayak ngisi lu pertama kali daftar rekening bank tuh, ada kan? Kayak petak-petak gitu gua lihat di YouTube. Nah tadi ada, terus ditanya sama bapak posnya, ini mau ngirim ya? Enggak, kata gua mau ngambil duit. Ternyata yang sebelahnya yang kecil gitu, kayak enggak nyampe kertas ini, kayak setengahnya gitu, kecil banget. Kayak kertas untuk kuis gitu, kecil. Ngisi data, kayak cuman berapa kolom itu udah selesai, langsung kasih persyaratan ini ke customer service, tunggu selesai, easy peasy. Itulah kayak, gitu aja. Kalau lu suka sama konten gua kali ini jangan lupa aja gue harus bikin konten apa lagi. Dan jangan lupa share video untuk teman-teman semua, dan yang paling penting adalah subscribe dan hidupkan notifikasi lonceng. Keep support me, okay? Bikin gue terus kaya, jangan skip iklan. Biar gue bisa naik lagi dong, gimana sih lu. Dan juga duit-duit ini ya pasti bakalan gue beliin untuk kebutuhan di YouTube juga, kayak mic nih, mic gue nih gue jarang pakai karena nih mic jelek banget sumpah. Gue gak ada sound, apa sih namanya? Oh sound card, astaga sound card. Gue aja gue pakai sound card ini nih. Ini nih sound card 20.000 kayak USB ya. Gue nanti rencana pengen beli itu, ganti mic. Dan adalah nanti, tunggu aja, pasti bakalan ada yang berbeda nanti ya di sini-sini gue. Mungkin gue upgrade PC atau apa. Ya udahlah, gue yang coy. I'm your captain here, see you guys in the next video. Peace out.